Okey, Amiki. Aku balik dulu. Esok kita jumpa lagi. Okey, bye awak. Kenapa awak pandang saya macam tu? Tetaplah sini handsome. Jangan perasan lah. Aku pandang kau tu sebab baju kau tu terbalik. Hah? Terbalik? Tui. Tui, malu. Eh, Luna kan? Eh, I'm Mickey lah. Oh, Mickey. Hi, Mickey. Hi, Mr. Boy. Lain macam tu. Wey, apa ni duk tengok orang punya? Wey, hang ni nak kena laknat ah. Nabi tak mengaku umat oi. Kenapa you tempat ai? Dah hang tengok aku bernafsu macam tu. Memang kena menampak ah. Bernafsu apa? Hai pandang telur you pakai telur terbalik. Ah, mana? Abaikanlah. Ha ni Miki. Aku nak tanya soalan ah. Tanya 10 soalan pun boleh, you. Hang selalu lepak dengan di bos kan? Dia dapat work? Kenapa you tanya? Alah, kalau lah dia single, boleh aku masuk line. You ingat senang ke nak tackle dia? Susah tau, baik you tackle I. Ish, pengotok dengan hang ni. Tak kelapak aku nak tackle hang, dasar Najib menangkah hak. Assalamualaikum, bakal ahli kubur. Bukan Najis Munakahat, tetapi Najis Mughalazo. Tak, aku tak tahu. Tiba-tiba Amai saya kena bantai. Ah, dah, biar dah. Abaikan. Oh ni, di bos suka lelaki yang macam mana? Dia suka lelaki yang garang. Woi, sadang! Macam tu lah? Tak, lagi garang. Woi, sajak! Macam tu lah? Macam tu lah you. Mantap lah Luna. Eh, Luna pula Miki. Masih. Apa? Esok aku tackle dia. Kenapa you tackle dia? Nyampah I. Apalah nak minta tolong ni. Udah. Mana? Nak buang? Aku nak minta tolong lah. Tolong apa, Abang? Sekejap lagi, ada awet lalu. Hang berlakon jadi adik aku. Aku marah, Hang. Hang riau. Okey, boleh. Nak sebagai upah. Boleh. Okay. Tunggu. Dia lalu. Hang buat apa ni? Tengok ni, ha? Hang. Kuyuk. Dia dah kenapa terpekit-pekit macam orang gila tu? Ish, tak betul lah dia ni. Kenapa ni, bang? Selok aku koyak tengah. Yang pun pasal pun tak? Teriak tadi. Tak apa, take action. Macam mana nak berlakon? Aduh, hang ni. Aku bukan nak suruh hang berlakon depan kamera. Aku suruh hang berlakon nak... Alah, berlakon. Tak, bincang. Berlakon lah. Tak. Berlakon. Tak bohong-bohong tu lah. Senang tau. Tak mau saya. Tak boleh tipu. Berasa. Nanti masuk final ke? Tak mau saya. Tak mau. Hei, fed up aku dengan hang ni. Main sebelik main aku. Apa ni, bang? Kata nak berlakon. Ni tak kena action pun. Main. Habis pula. Gila. Push. Duit. Inilah dinamakan rezeki dari langit. Aku mesti dapatkan sebab aku jumpa dulu. Push.
Uish, aku nak dapatkan duit tu. Walaupun ribut melanda. Mas, aku dapat dulu. Aku dulu. Aku dulu. Aku dulu. Aku dulu. Aku tengok dulu. Aku jumpa dulu. Aku punya dah. Aku dulu. Aku dulu. Aku dapat 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 dulu. Aku. Aku dapat dulu. Dapat dulu. Aku dapat dulu. Lo ni hang dapat dulu. Hang dapat dulu. Aku hang dapat dulu. Hang dulu. Hang dapat. Hang dapat. Hang lah. Aku jumpa adik dulu. Kalau anak dia ni perfect gila. Tak apa. Aku pergi Chan. Minggu depan kita lawat lagi. Pasti aku menang. Hari tu aku buat garang depan Diva. Aku tengok dia macam tak suka. Mungkin dia tak baca bismillah kot. Ah, malak. Tapi jangan fras. Nanti aku pun fras. Hang nak ikut aku pasal apa? Patutnya hang kena tolong aku. Janganlah marah. Okey, you nak tolong apa? Hang beritahu aku hadiah apa yang Diva suka. Diva ni dia suka benda yang pek-pek sikit. Apa dia? Lepas saya minta huyu tolong saya pula, okey? Tolong apa? Tolong kamu buat saya. Sakitlah, malah saya main gym. Sotong pun main gym, mate.
Sampai tak main sangat pun. Dah tu, Abang Jim buat apa? Usha-usha power lah. Ha? Usha power? Kau ikut apa kali kamu? Kau nak tolong saya ke tak? Okey, aku tolong. Tapi abanglah dulu dia. Iba ni dia suka kasut yang... Tapi dia nak kasut yang macam lampu-lampu. Ah, malak! Mahal tu agak-agak lah. Mana aku mampu. Iba tu dia suka slipper yang bunyi-bunyi macam ni. Ha, macam tu lah. Aduh, yang tu mahal. Aku mana mampu. Selain tu, selain tu. Lain tu... You bagi slipper jamban je lah senang kat dia. Ha, yang tu aku mampu. Yes! Tapi nak beli slipper pun kena ada cara juga nak beli kat dia. Cara? Macam mana tu? You campak, you jangan beri sopan-sopan, dia tak suka. Oh, macam tu. Okay, saya lah. You better, you nak tolong dia duduk saya. Cepat lah. Demi Diba, aku sanggup buat kerja. Mana korang tahu ni? Weh, ha main Mobile Legends nak? PUBG? FF? Ha ni semua tak main, betul apa yang ha main? Hai, adik manis. Saya ada ni. Suka kan? Suka kan? Itu slipper jamban rumah saya. Tak ada anjak lah dia ni. Dah, Syah, kita pergi. Apa salah aku? Kau sampai betul lah apa yang aku buat. Assalamualaikum, Tok Bomo. Waalaikumsalam. Tok Umar, Tok Umar. Tok Umar nak tolong saya, Tok Umar. Tengok geram ni. Woi, aku ni bukan Tok Umar lah. Ah, tak payah tipu lah. Orang selalu pakai macam ni. Saya tengok TV. Jadi Tok Umar. Tapi aku bukan Tok Umar lah. Aku ni Tok Guru. Ah, jangan tipu lah. Saya tak percaya, saya tak percaya. Tolong tolong saya tak? Apa yang aku dapat kalau aku tolong kau? Saya bagi RM50 tak apa-apa. Okey, apa dia? Macam ni tak apa-apa. Jadi, saya nak tahu umur bagi jadi saya kuat. Kebal. Saya nak lawan budak tu balik. Bagi dapat RM50 saya balik. Okey. Boleh-boleh, Nohal. Donde, donde. Donde, donde. Donde, donde. Tunggu, tunggu. Saya. Dengar ni, ya. Donde. Donde, 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 Tok Mo, buat ni. Jampi Tok Mo sama macam lagu ni. Maaf, maaf. Salah jampi. Haa, sama. Sekejap. Okey.
Tenangkan diri. Okey. Simiyai. Sama juga kan? Salah lagi. Ha, kali ni pasti betul, pasti. Tenangkan diri. Hampir mana? Saya tak tahu. Kau ni kacau betul lah. Aku nak jumpi pun susah. Sorry. Hei, kau duduk diam lah. Ni kau mesti jadi kebal punya. Kau dah boleh lawan balik dengan budak tu. Terima kasih Tok Umar sebab bagi saya power. Saya balik dulu. Wei, kejap. RM50 aku mana? Tunggu ah, bagi saya lawan budak tu dulu. Saya dapat RM50 tu, saya bagi kat Tok Umar lah. Tunggu. Ella dini. Baik tak payah macam tu. Dia ni Miki. Tip yang bagi semua tak guna. Dia baca ni lah tak? Amal lah. Allah, lupa. Patutlah nak jadi. Okay, macam ni. Last Miki, last. Kena tolong aku. Tolong apa? Tolong dari segi style. Dibah suka lelaki style macam mana? Dia suka lelaki yang pakai tumis mata. Aduh, spek mata mana aku ada? Ada Miki? Saya pinjam. Aku tak ada lah you. Aduh, habis tu macam mana? Jangan risau, I boleh tolong you. Jeng. Dah tak apa tu? I nak kecil ni. Tumis mata dekat kau you lah. Gila. Lawa lah. Gila. Barulah ada semangat sikit. Jadi boleh pergi take ribah lah. Terima kasih Kiki. Salah sahabat dunia akhirat aku. Gila ni. Oh my diva, tunggu. Benci lah. Kenapa dia sibuk sangat nak take ribah tu? Weh, malam kemarin yang buat apa? Oh, aku main game. Dia main. Loh, aku saja jawab ni dulu. Wahai diva aku yang cantik lagi kencurnya. Terimalah bunga hamba yang hamba kutip tepi longkang.
Terimalah bunga daripada hamba ini jika engkau sudi menjadi kekasih hamba buat selama-lamanya hingga kekal ke syurga. Weh, aku rasa dia ni tak ciuman lah. Tengok comel mata pun lelaki kat muka. Hei, sedap je awak kata kat saya tak ciuman. Mahal tau tak sepatu mata ni? Mahal apa? Hang ingat aku tak tahu beza kau lukis dengan ori. Eh, elok sikit. Saya beli kat kedai Singit Sembilan ni. Dah Alisha, jom kita pergi. Malah aku lah orang macam ni. Kurang ajar. Belah macam tu je. Hantung ku. Aku akan buat hang sekolah aku. Rusak. Astaghfirullahalazim. Hampa sepok. Astaghfirullahalazim. Woi, budak ingusan. Hantar iya lah lawan aku. Pasti aku menang lah. Ambil balik dia. Nakal. Ambil balik. Apa barang pakai kayu? Kecut lah. Kayu ni bukan untuk aku. Tapi untuk hang. Lagak nak mampu. Mati kau kerja dengan hang. Dan ni nak lawan ke dekat disco? Dia ni mabuk kot. Ambil kucau. Dan di sini taker daripada belakang dah oleh Muhammad Ronaldo. Dan gol. Oi, apa ni? Adakah kad merah?
apa ni weh? Sorry kak. Sorry Tok Umar. Apa yang kau cuba lakukan ni? Macam ni cerita dia Tok Umar. Kawan saya kata, Tok Bomo ni orang hebat. Jadi saya cubalah tackle Tok Bomo. Nak tengok Tok Bomo ni jatuh ke tak? Biasanya orang hebat ni, dia takkan jatuh. Salah tu. Orang hebat bukannya tak jatuh. Betul? Orang hebat akan jatuh. Hai. Sebab pula. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak menguji seseorang hamba-Nya melainkan dengan kemampuannya. Al-Baqarah 286. Apabila kita sudah kuat, kita akan pasti diuji oleh Tuhan. Dan kadang-kadang ujian ini membuatkan kita jatuh. Jatuh bukan sebab kita tak kuat. Jatuh untuk menguatkan kita lagi. Malak. Betul juga tu. Malak. Aku bukan Tok Umar lah, boy. Tok Umar jangan bohong lah. Saya kenal lah Tok Umar ni. Tolonglah saya Tok Umar. Apa yang aku dapat kalau aku tolong kau? Dapat apa? Dapat. Dapat. Dapat ni. Tak cukup weh. Ada dua. Weh, diman orang tu ni. Tak cukup. Okay. Sat. RM10 saya pergi. Tolong apa? Saya nak Tok Umar buat kat seorang perempuan ni bagi dia tergila-gilakan saya. Itu mudah saja. Tapi... Tapi? Aku perlukan pakaian engkau. Pakaian. Itu pun mudah saja. Woi, apa buka baju ni? Kau fikir ini tempat pusat urut ke? Weh tu? Pergilah balik. Ambil baju lain. Tu pun. Okay, tunggu sini. Jangan kau. Apalah. Buka baju kat sini. Tak kerti malu ke? Kenapa mereka panggil aku Tok Bomo? Aku bukan Bomo. Taklah. Janji dapat duit. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Janganlah tipu orang. Nanti kena tipu balik. Ana balik dulu sebelum tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tak dulu. La ilaha illallah. Woi. Ini baju ke? Belacan. Itulah bajunya Tok Umar. Dah sudah. Tunggu sebentar. Aku mau jampi baju ini. Sudah selesai. Lepas ini kamu balik. Esok paginya kamu ambil baju ini dan
kamu campakkan ke muka budak perempuan itu. Kamu tengok selepas itu, budak perempuan itu pasti akan tergila-gilakan kamu. Serialah tu. Baju ni dah lah saya tak pernah basuh. Buat pergi kebun, kutip skrap, motong, main bola kadang. Patutlah bau baju ni macam bau ketiak dajal. Tak. Kamu ambil, kamu pergi balik lah. Ya.